Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Johor disambut meriah apabila lebih 15,000 orang menghadiri rumah terbuka Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sapian di Saujana, Johor Bahru. Majlis yang diadakan di kediaman rasmi Menteri Besar itu bermula 9 pagi hingga 3 petang tadi. Majlis diseringkan lagi dengan keberangkatan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, turut hadir barisan Exco Kerajaan Negeri dan pemimpin masyarakat. Saya datang dengan family lah. Setiap tahun datang ke? Setiap tahun kami ambil peluang raya dekat rumah Menteri Besar lah. Tak kira lah parti apa yang memerintah. Yang penting tu apa ni, kita hidup dalam harmoni lah, aman damai. Berbilang bangsa lah. Sebab apa? Sebab dapat menikmati makanan yang sedap dengan dapat merapatkan silaturahim dengan bangsa yang lain. Saya datang dengan family saya and then kawan-kawan saya ada kat sini lah. So every year kita ada datang sini. Kita ada celebrate hari raya sebab makanan di sini sedap-sedap. Macam mana makanan di sini? Okey, memang makanan memang bagus sangat. Ada sate, ada semua tradisional yang kita makanan lah. Memang okey lah. So saya pun nampak hari ini memang walaupun surat hujan tapi orang pun masih ramai lagi lah. Duit raya turut diberikan kepada kanak-kanak yang hadir, manakala lebih 20 gerai juadah tradisional Hari Raya Negeri Johor disediakan, antaranya burasak, lemang, ketupat, rendang dan kuih-muih.